sekarang sedang ada di Desa Poso Kursi, Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar, yang mana pada saat ini kami di rumah Ibu Sarinten, yaitu mengenai pupuk biogas yang telah kami beritahukan kepada Ibu Sarinten bahwa mempunyai sebuah batang nangka yang selama ini tidak bisa berbuah di pupuk apapun, solusinya tetap tidak berbuah, namun kami kasih saran, kami kasih solusi untuk memberikan biogas karena saat ini buahnya ya seperti ini, karena hanya dikasih baru 4 kali, namun pada saat ini buahnya sebanyak ini. Terus umurnya ini untuk kesatannya kesatuan ya mbak sih berarti ini nyerasakan pun pinter tahun bu ini buah nongkon ya kurang lebih 10 tahun dah 10 tahun udah pernah buah ibu pada baru ini udah buah baru buah karena di sini ini biogas ya biogas. Nah terus yang lain-lain sampun di sekarang ibu ada sebelah sampun ya? Sampun. Oh sampun setelah ya. Nah kata sih ibu anu, tentu sih kalau salah. Ya percaya juga. Jadi yang ini, wah mungkin satu tahun terus berdua. Ya berdua, langsung lah. Iya itu. Jadi sekitar umur 10 tahun ya ibu ya. Berdua, nah, ini buahnya sudah buahnya. Tapi ada yang bunyi busuk nggak bu? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Cuma bagus ya. Cuma bentuknya ini nggak seperti nangka yang asli. Nangkanya ini kayak kepeng. Ya, ini kan masih lucu. Nanya belajar nanti kan bisa besar-besar gitu nanti. Di bawah-bawah juga ada buahnya semuanya. Nah Bapak-Ibu inilah kebagian daripada Ibu Sarinten Desa Poso Kursi. Buah nangka, batang nangka yang sudah selama 10 tahun tidak bisa berbuah. Namun dikasih daripada biogas pupuk hayati ini sangat bagus buahnya ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang ingin mengetahui pengen ini bisa bisa hubungan sama Ibu Sarinten ini untuk melawan pupuk biogas ini. Nah, itulah kesaksian daripada Ibu Sarinten, mudah-mudahan bapak-ibu bisa bukan hanya untuk nangka aja, seluruh tanaman tahunan bisa, tanaman kolo hijau itu bisa, kesemuanya itu bisa menghasilkan yang sangat memuaskan. Nah, setelah bapak, ibu-ibu, inilah wawancara kami dari kepada Ibu Sarinten. Mungkin Ibu Sarinten nantinya itu masih terus pakai pupuk ini, Bu. Iya. Pupuk ini mudah-mudahan nanti Ibu Sarinten masih tetap mencintai dari pupuk biogas ini. Nah, biogas ini sebabnya pupuk tidak mempunyai kimia, jadi bisa menyuburkan tanah, bisa memperbaiki tanah, bisa membuahkan yang sangat bagus. Dan kiranya Bapak Ibu mungkin bisa mendengarkan daripada testimoni kami, wawancara kami dengan Ibu Sarinten di Kota Bogor ini, mungkin nanti bisa hubungan sama Ibu Sarinten untuk mengenai biogas tanaman secara apapun bisa hubungan sama Ibu Sarinten ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.